Oke, kita akan bahas voucher lagi. Ini voucher klaim TRX. Jadi penghasil TRX saya rekomendasikan kalau mau WD itu ke TRX, jangan ke koin lain, karena kalau dihitung-hitung paling untung WD-nya itu ke TRX. Jangan pernah WD ke Dogecoin, Litecoin, apalagi Fiora ataupun USDT ya. WD-nya harus ke TRX. Kalau TRX kosong, tunggu aja sampai balance-nya keisi ya. Dan untuk di sini ada catatan ya, kalau kamu punya balance banyak, kamu nggak bisa WD semua balance kamu, nggak bisa melebihin 20 juta koin ya. Tapi ini bukan berarti kamu bisa WD cuma satu kali sehari. Ini kamu bisa WD tiap menit. 20 juta satoshi itu sekitar 0,2 TRX. Jadi kamu bisa WD tiap menitnya ya. Itu lumayan. Tinggal masukkan jumlahnya. Kalau lebih dari 20 juta kamu kurangin jadi 20 juta atau lebih dikit lagi ya. Tapi kamu nggak ada batasan untuk WD hariannya. Kita coba lihat pembayarannya di VouchedPay. Nah, ini ya dari claim TRX 0,2 TRX. Ini saya coba tadi 0,2 TRX juga normal payment. Ini gampang banget dapatnya, kamu bisa WD tiap menit 0,2 TRX. Dan sekarang kita coba lihat menunya. Pertama menu achievement, kamu cukup komplit 5 voucher claim sampai 15 voucher claim ya. Di sini ada keterangannya, komplit 15 voucher dapat 1 juta koin. Selanjutnya manual koinnya, karena di sini 1 TRX setara 1 satoshi, maksudnya 1 koinnya setara 1 satoshi, artinya kamu bisa dapat 8000 satoshi TRX ya. Itu lumayan besar. Dan di sini no limit ya, kamu bisa klaim sepuasnya, tinggal klik recaptcha-nya, terus kamu lewatin, setelah itu scroll ke bawah, lalu klik collect your reward. Cuman gitu ya, itu simpel banget. Dan menu selanjutnya ada auto voucher. Untuk auto voucher ini bisa tiap 5 menit ya, tapi kurang worth it, dapatnya cuma 300 satoshi. Untuk auto voucher kamu wajib punya yang namanya energi ya, ini energi namanya. Dan di sini saya punya, di sini totalnya 64 juta koin. Di sini yang pertama 2 juta koin, artinya 0,02 TRX. Rewardnya lumayan. Kalau bisa dilihat di sini rewardnya 2 juta TRX semua ya, 2 juta satoshi TRX. Selanjutnya di sini menunya tinggal PTC ya, karena menunya untuk jenis voucher ini cuman ada 3, manual, PTC dan shorting, tambahan achievement. Di sini untuk iklan rewardnya kurang rekomend ya, kamu juga bisa tonton karena ini juga cuma 5 detik. Udah itu aja, ini karena udah terbukti membayar, WD-nya instan, bayarannya mahal. Buat kamu yang ingin daftar, saya taruh linknya di deskripsi. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.